thank you Ya, tiatuh, <laughs> Teman-teman, eh, selamat datang di eh, konten juga atau Kita bertemu lagi. Saya pada siang hari ini berada di di lereng Gunung Agung, Bali. Jadi. Posisi lokasi ini di desa Kedampal, Kedampal ya, ya. dusun Kedampal, ya, desa Datah, Kabupaten eh, Karangasem. Ini saya berhadapan dengan puncak Gunung eh, Agung. Kalau dari sini tiga setengah, tiga setengah, lah. setengah tiga kilo setengah ya. ya. Kalau dari Pelang di bawah itu. Ya. Uh, saya di sini dengan Pak, Pak Wayan Sudiasa ya. Ya Pak Wayan Sudiasa. Jadi ini Pak Wayan ini tokoh masyarakat di sini, Pak. Ya. Pak Wayan ya. Tokoh sedikit. <laughs> ya, itu tokoh lah, kita ketua. <laughs> ya. Ya. ya, Pak Wayan, eh, Pak Wayan tinggal di sini sudah lama kali ya, berapa tahun Pak main Kalau saya sih lahirnya tujuh empat ya, tujuh dari tahun tujuh empat. Di sini ya, ya. Sudah orang sini. tua memang di sini. Ya, memang di sini. Hmm. Dan saya dari kecil memang tidak pernah merantau. enggak pernah merantau di Saya di sini. terus di kedampal aja ya, itu, ya, pernah ya. kemana-mana. Pak Wayan, <coughs> eh, Pak Wayan kan memang tinggal di sini ya. ya. Di kaki Gunung Agung ya. ya. Kata Pak tadi sekitar 3 kilo ya. Ya, sekitar 3 kilo. Saya tanya Pak, Pak Wayan pernah nggak saya puncak? Sa pernah Pak. Pernah. 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 Berapa kali? Salah, 5 kali. 5 kali ya. 5 kali. Kalau yang dulunya kan saya ke sana, kalau di sini biasanya ada upacara itu, upacara besar pasti ke sana dia. Hmm. Upacara apa itu? kalau upacara besar itu yang linggih itu pasti harus ke sana. Oh, disana. Ya, dia minta tirta lah. Itu minta tirta di ya, sana. itu karena menurut keyakinan harus ke sana. Yang ke sana Pak Bayan sendiri atau? Tidak sendiri? banyak orang. Kalau oh, iya. Pak minimal Pak kalau ke sana bawa sesajen itu minimal 25 orang minimal itu. 25 orang. Iya, Jalan kaki. Iya jalan kaki. Apa saja yang ritualnya yang dilakukan supaya aman di sana ya, itu? Kalau ya. itu kan ada tempat-tempat khusus, Pak. Tempat-tempat khusus. Ada ya, beberapa tempat khusus yang di puncak itu. Kalau yang di pertama itu namanya Bukit Gede itu itu hmm. yang pertama, yang kedua ada Gunung Kembar, hmm. yang ketiga ada Palung Palungan namanya, hmm. udah itu ada Cemara Kembar, hmm. ada puyuyu Gunung Sari, hmm. udah itu Jawa Tengah sampai lah di puncak. Hmm. Itu. Terus ritualnya apa sih? yang di tempat-tempat itu? Ya cuma saja aja Seperti kita sama bapak aja, nantinya kita masuk, kita permisi, permisi Kita tujuannya gitu ya. begini, itu hmm. aja pak, tidak lebih, tidak ya. lebih. Terus, nah, itu apa yang pantangannya apa gitu kalau nah. kalau di sana sih sebenarnya kalau menurut waktu saya ajak teman-teman dari Jakarta resikonya naik di gunung lewat sini tuh enggak ada resiko Pak. Enggak oh. ada resiko cuman jauh aja. Enggak ada resiko kalau di tempat lain katanya ya di nah. kanan kirinya ada hmm. gini ada camping yang surat hmm. itu katanya kalau sini enggak ada enggak, ya? enggak ada oh. cuma ini tuh kita lurus cuma jauh aja berjalan hmm. enggak ada pantan hmm. apa hmm. tuh tapi itu sekarang kita kalau yang sudah di puncak sekarang tergantung kita sesuai dengan pikiran kita aja. Kalau hmm. mungkin pikiran kita lah enggak fokus mungkin bisa kesesat. Hmm. gitu. Itu. itu aja kalau yang sudah di gunung itu. Karena di sana kan memang kita harus fokus. Fokus itu maksudnya gimana? Fokus tujuannya jelas gitu iya, ya. Tujuannya jelas, tujuannya jelas. Cuma itu, itu aja, Nggak ada kita ngelamun itu. gitu kali ya. Itu gitu. bicaranya lah, waktu menjaga bicara gitu ya. Artinya kan kita bicara lah supaya fokus tadi kan iya. ya, Supaya enggak kemana-mana. Siswa enggak kemana-mana dulu ya, karena pengalaman saya begini, waktu ajak teman dari Jakarta itu ada yang laki itu, dia masih bujangan. Udah saya bilangin ya Baru mau, udah turun nih. Hmm. Udah dari puncak turun. Hmm. Kan bicaranya udah, oh jangan turun gitu. Udah saya gini, mas tolong mas, bicaranya mas gitu hmm. Karena ini kan kita masih di atas gitu. Terus oh. dia gitu, baru saya ada lima menit selesai, langsung jatuh dia. Jatuh? ya kakinya hmm. ke Islam. Duh, denger-denger Pak Wayan katanya ada orang asing yang hilang di sana. Iya, dari tamu Rusia ya, itu. Tamu Rusia itu, gimana ceritanya itu? Gini ceritanya, saya ditelepon sama Bimasnya Yan. Ini ada tamu kesesat, dorong cari, oke, Pak, gitu. Saya berangkat sama sebelas. Itu satu orang yang tersesat? Iya, satu, satu orang. orang. Orang Rusia itu? Iya, udah itu. Kalau saya kan punya strategi khusus, Pak, cari hmm. seperti itu. Apa strateginya itu? Saya naik sama 14 orang itu bawa anjing 6. Bawa anjing 6? Anjing yang sudah biasa melacak-melacak oh, seperti gitu, itu. Oh, okay. gitu, oke. Itu ceritanya. Terus Ada Jadi, pakai ritual-ritual juga, enggak? Enggak. Oh, enggak? Enggak. Enggak pakai itu tuh udah itu saya jalan dari sini itu dah yang di, saya bilang itu dua jam itu sampai di atas hmm. anjingnya udah pada lari pak lari terus dia lari cuma lari, kita ikuti lari aja tempatnya ya, itu ya udah itu setelah di atas orang itu anjingnya menggonggong, woi teman itu sudah manggil-manggil saya Pak Sudi di sini orangnya gitu hmm. di sini orangnya tapi dari arah teman-teman saya itu udah tidak bisa turun karena curangnya itu terus mentang dia, nggak oh. bisa turun gitu. Betul. Tapi tahu, anjingnya itu tahu orangnya di sana. Terus? Betul. Betul. Itu. Pada waktu erupsi itu saya bawa ke sajen sana. Kan ada petunjuk juga, Pak. Hmm. Ada petunjuk, katanya ini memang benar akan uh, keluar, tapi bisa di, diperkecil lah. Banyak keluar tuh erupsi, ya. ya hmm. Bisa diperkecil gitu. Makanya saya yang ke sana. Sampai bapak camatnya, bapak perbekalnya itu datang ke saya Pak. Hmm. malam. Gimana wayang itu begini, Pak? Ya, saya ke sana itu bukan karena keinginan saya sendiri. pinginnya hmm. saya pingin pamer, bukan, Pak. Hmm. Saya pinginnya mengikuti keyakinan ini bahwa... Mudah-mudahan setelah saya naik itu teman-teman saya yang di pengungsian pulang. Hmm. Itu keyakinan saya hmm. yang pertama. Makanya hmm. ya, itu ceritanya setelah turun. Besoknya saya dipanggil sama Kapolsek, Pak. Hmm. Dipanggil sama Kapolsek. Istri saya itu sudah nangis, dia kan enggak tahu. Mungkin kesalahan apa yang dibuatkan gitu mungkin. Oh, dipanggil gitu? Ya, dipanggil. Saya dipanggil ke Kapolsek. Ya, Melanggar gitu kan? Iya. Saya, saya juga agak ketar-ketir juga pak pada itu saya sampai di Ponset. baru datang pimpinannya udah gini dia waduh hmm. itu gini kamu harus tanggung jawab dengan perbuatan kamu kemarin saya gitu oke okay, pak saya kemarin naik sama 42 orang Pasti astung pak selamat semua sampai di rumahnya masing-masing gitu. sudah hmm. itu situasi dan kondisinya gimana padahal waktu itu Awas ya? ya? sudah awas, sudah awas enggak boleh hatinya ya, mendekat. Enggak ya. Enggak boleh naik. Udah, enggak boleh. Tapi Pak yang dengan 40 orang itu naik gitu ya. Iya naik itu. Itu dah makanya kalau teman-teman ya yang bercanda dengan saya ya inilah Mbah Marijannya gitu. Hmm. Karena saya punya keberanian khusus lah daripada yang lain nih. Itu hmm. Udah itu sudah di kapal saya tanyain karena pas tanggal 3 bulan Pak kan saya naik juga gitu. Hmm. Udah itu tahulah situasi kawahnya gimana gitu. Hmm itu baru ditanyain, wah ternyata pak kalau situasi dan kondisinya ternyata kawah itu melorot dia hmm. melorot turun ya? ya? turun turun 50% persen turun hmm. dulunya kan dasarnya itu tidak kelihatan. kelihatan ketutup dia ketutup pasir waktu saya tanggal empat hmm. bulan tiga itu Mungkin naik pasirnya gitu. ke bawah kan ya ke, ke bawah, ke bawah, ke bawah. belum erupsi waktu itu oh, belum, erupsi. belum erupsi baru keluar asap aja gitu hmm itu ternyata setelah, setelah saya beli keterangan sama Pak Kapolsek begini Pak, Pak kalau sesuai dengan mata kepala saya lihat ini ternyata ini melorot Pak. Situasinya seperti ini. Itu kawahnya kan biasanya di dasar kawah ada belerangnya itu yang hmm. warna-warni itu udah kelihatan semua Pak. Hmm. Waktu saya naik, oh berarti memang benar ini melorot. Kalau dulunya nggak ada kelihatan seperti itu gitu. Yang saya herankan suaranya itu Pak. Hmm, gimana? Suaranya gimana kalau seperti kompor bakar mayat itu? Suaranya luar, luar biasa, biasa, Pak, dari dasar kawah itu. Pak, saya nggak takut itu. Nggak Pak. Hmm. nggak takut. Yang saya yang saya takut kan kan baunya itu, katanya bau-bau hmm. yang mematikan itu. Hmm. Kan dari teorinya ada. saya sudah pernah diberi ada bau kalau kita hirup itu mematikan. Peracun. Ya, hmm. racun katanya. Itu yang saya takutkan baru jarak 20 meter dari kawah itu sudah baunya luar biasa. Hmm. Tapi saya tetap Tuh. di saya jalan. Itu. Terus apa yang dilakukan Pak apa yang di situ? Siap, ya, ambil ambil foto ya Pak. <laughs> ambil ambil foto. foto. Ya ambil ambil foto. Terus ada nggak sesajen apa gitu? Ya udah ambil ambil foto kan udah di ditanya sama Kapolsek saya serahkan ini fotonya hmm. Pak gitu. Kan ada dari tiga titik keluar asapnya ini satu ini satu ini yang memluar, mengeluarkan uh, suara pak itu hmm. suaranya luar biasa pak kau 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 yang biasanya nggak bersuara itu enggak hmm. biasanya tenang pak kalau ndak ada kejadian seperti itu tenang dia cuma hmm. mungkin kawahnya itu cuma agak seperti bergerak hmm. aja gitu. Ya, gitu pada waktu itu gitu makanya saya beri keterangan seperti itu bapak Kapolsek makanya Nah terakhirnya begini dia, wah ini informasinya yang Bapak cari. <giranya> Aman gitu ya, <giranya> menjadi lebih alur -alur lebih baik iya, gitu ya. Iya Baya. gitu. Pak Wayan itu Mbah Marijanya Gunung Agung gitu? Nah bener. enggak, ya? enggak. itu di diguyonin, aja. Di saya enggak iya. pernah seperti itu. Pak. Makanya banyak orang yang gini, Pak Wayan kok enggak di... Viral saya nggak mau seperti itu, hmm. saya pokoknya biasa-biasa aja, saya gitu. Yeah, Maunya yeah. kalau orang lain mungkin pak naik begini naik begitu waktu itu pasti udah dia viral. Saya nggak mau seperti itu. Pinginnya seperti ini aja. Yeah, kalau yeah. memang tidak kepentingan sekali, saya foto aja nggak pernah. Mm -hmm. Makanya saya punya apa ini untuk apa pak? Untuk WA aja. Yeah, kalau kasih. Facebook saya nggak pernah buka. Itu makanya yeah. anak saya itu begini. Bapak itu untuk apa punya Facebook, enggak pernah buka, saya enggak... Cuman Bapak itu kan punya, ya dari pengalamannya gitu ya, ya. ada keyakinan artinya. Ya. Ada loh lebar lima tempat ya, dalam ya. perjalanan sini ya. ada lima tempat yang ya. Pak Wayan kalau ke situ harus berhenti istilahnya, kalau bahasa Jawa keluar duluan ya, ya kita mau datang gitu ya, ya Pak, nah. gitu. Terus menjaga tadi etika ya, hmm. ngomong nggak sembarangan, apa ya. gitu ya. ya. Gitu. Itu aja yang Jadi, pertama. keyakinan itu dan memang Bapak sana ya? Iya, yang, mau, yang ya. saya lima kali itu. Kalau yang ada acara kan memang udah saya bawa sajen. Yang tidak ada acara itu udah biasa saya. Cuma, hmm. seperti itu aja. Gitu. Modal utamanya kita yakin. Terus nah, mama, Bapak mau naik? Sama saya, gitu memang kita biar tahu situasi di sana cuma itu aja selamat saya yakin karena waktu saya naik sama Jakarta itu ada cewek satu baru di sini itu dia sudah hampir nggak bisa jalan saya berpikir begini saya berpikir begini wah saya pesanin begini Bu, gitu. ibu kan mau naik fokuskan aja pikiran ibu pasti bu bisa naik saya ke gituin cuma itu aja ya, ya keyakinan jadi, pasti keyakinan bisa bahwa kita, memang benar bisa ya jadi ya. Ya. Gitu kita yakin kemudian ya. ya kita jaga juga jaga mulut jaga pikiran ya, 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 pak, ya. pikiran pokoknya kita ya, mau itu sih, ya. datang ke sana ya untuk nah tak cari tahu apalah cuma hmm. itu aja aku karena kalau kesuciannya itu luar biasa makanya pak ya hmm. Ini saya tahu dari orang Denpasar itu di mm -hmm. ada cerotah pakan yang datang ke sini, ke Kedampal. Mm -hmm. Katanya wahyunya turun di sana, ini erupsi gunung itu karena marah, bukan karena memang benar aktif gitu ceritanya. Mengerti oh, gitu. nah, enggak Pak? Mm -mm, karena mm -mm. kalau sekarang manusia itu sudah dia enggak memandang. Mana tempat suci mana tidak itu. Hmm. Cuman peringatan aja peringatannya itu. Hmm.